Halo warganet, alia Mas Said. Dikabarkan bakal menikah tahun ini dengan sang kekasih, Thoriq Halilintar. Terkait hal tersebut, Angelina Sondakh, ibu sambung dari alia Mas Said, mengaku belum tahu soal kabar bahagia itu. Belum pernah dikomunikasikan ya, jadi alia juga sibuk, jadi belum ada. Ucap Angelina saat ditemui di kawasan Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, pada Jumat 5 Januari 2024. Angelina mengatakan, kalau pertanyaan soal kabar rencana pernikahan alia, lebih tepat ditanyakan kepada sang ibu kandung, yakni Reza Artamevia. Alia dikatakan Angelina sering curhat kepada ibu kandungnya itu. Mungkin lebih pasnya ke Ibre kali ya. Ya, Ibre adalah panggilan dari Reza Artamevia. Karena kan alia kayaknya curhatnya lebih ke Ibre. Jadi, itu pertanyaan yang susah, kata Angelina. Istri almarhum Aji Mas Said itu mengaku kalau sampai saat ini masih belum mengenal sosok Thoriq Halilintar. Ia mengaku baru satu kali bertemu dengan adik kandung dari Atta Halilintar itu. Makanya Angelina masih belum bisa bicara banyak soal keseriusan hubungan anak sambungnya itu dengan Thoriq Halilintar. Terlebih kesiapan mental alia untuk menikah muda. Aku belum ngomong sama alia atau Thoriq, jadi belum mengetahui kedalamannya dan keseriusannya seperti apa, kata Angelina. Sebagai orang tua, Angelina hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi kebahagiaan putrinya. Apapun keputusan alia, Angelina pasti akan mendukung. Cuma kita doakan yang terbaik. Sebagai orang tua, aku hanya bisa itu. Mudah-mudahan alia menemukan yang terbaik, pungkasnya.